Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta melaporkan terdapat 10 wilayah di Jakarta yang berpotensi mengalami tanah longsor. Perkiraan ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta perkiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. Perkiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta perkiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG, bunyi keterangan akun Instagram @bpnddkijakarta yang dilihat. BPBD mengatakan pergerakan tanah dibagi dua zona, yakni zona menengah dan zona tinggi. Pada zona menengah, dapat terjadi gerakan tanah. Hal itu jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Sementara itu, pada zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali. BPBD pun mengimbau masyarakat tetap waspada. Untuk itu, kepada lurah, camat, dan masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal, jelasnya. Tebing Kaliworo setinggi 80 meter di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Desa Balerante, Kecamatan Kemalang longsor pukul 4.30. Dua truk yang melintas di lokasi tertimbun longsor. Kejadian ini menyebabkan dua sopir truk yakni Sularno, 35, dan Darsono, 40, tewas di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. Kejadian longsor itu berawal saat tiga truk dari Desa Sidorejo berangkat untuk mengambil pasir di bantaran Kaliworo. Ketiga truk itu berjalanan beriringan dengan posisi Darsono berada paling depan. Sedangkan Sularno tepat di belakangnya. Tiba-tiba tebing sungai di sisi barat longsor dan menimpa kedua truk yang melintas di bawahnya. Sedangkan truk yang paling belakang bisa selamat. Meski begitu, proses evakuasi baru bisa dilakukan pada pukul 9 karena medan menuju lokasi kejadian sangat terjal. Saat kejadian itu sebenarnya tidak ada aktivitas pertambangan sama sekali di lokasi kejadian. Jadi truk itu melintas tiba-tiba longsor begitu saja, jelas Kapolsek Kemalang AKP Suharto saat dihubungi melalui sambungan telepon. Suharto menjelaskan, evakuasi baru bisa dilakukan beberapa jam setelah kejadian karena harus dengan bantuan alat berat. Mengingat seluruh bagian truk tertimbun material yang longsor. Evakuasi terhadap truk dan korban baru selesai dilakukan pada pukul 12.30. Dalam proses evakuasi, kami melibatkan satu alat berat. Baru bisa masuk sampai ke lokasi kejadian sekira pukul 9 itu karena medannya berat, tambahnya. Kondisi truk usai tertimbun longsor tebing setinggi 80 meter di bantaran Kaliworo, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. Camat Kemalang Joko Krismanto membenarkan ada kejadian longsor di bantaran Kaliworo. Saat proses evakuasi terhadap truk dan korban memang sempat terkendala alat dan medan. Jadi truknya itu benar-benar tidak terlihat karena tertimbun material. Untuk proses evakuasi dari pukul 9 sampai pukul 11 baru terlihat bagian belakang truknya, ucapnya. Dia juga memastikan yang menjadi korban dari peristiwa longsor itu hanya dua pengemudi truk saja. Sedangkan untuk penambang manual saat kejadian tidak ada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten Nur Cahyono Suharto kepada Jawa Pos Radar Solo mengungkapkan, sebelum kejadian tidak ada informasi jika daerah di Kaliworo tersebut diguyur hujan. Meski begitu, siang sempat diguyur hujan cukup deras di lokasi kejadian. Saya mengimbau kepada para penambang manual dan pengemudi truk pasir lewat area penambangan untuk memperhatikan wilayah sekitar. Karena pasir apabila digali punya risiko longsor sewaktu-waktu. Karena itu perlu diperhatikan apakah wilayah sekitar mudah longsor, ucapnya. Dia juga meminta para penambang manual dan pengemudi truk pasir untuk memperhatikan cuaca apabila terjadi hujan deras. Mengingat potensinya tidak hanya longsor saja tetapi juga banjir lahar hujan. Karena itu perlu dikoordinasikan dengan relawan di desa setempat. Harapannya bisa memberikan peringatan melalui radio maupun handphone. Perlu juga memperhatikan sinyal dari aktivitas Gunung Merapi juga perlu diwaspadai. Ini dilakukan demi kesiapsiagaan dan keselamatan bersama, ujar dia. Tebing longsor menimbun dua truk di lokasi tambang pasir tradisional Kaliworo, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, pagi tadi.
dua orang tewas dalam peristiwa itu. Proses evakuasi korban menggunakan alat berat memakan waktu sekitar 4 jam. Evakuasi dilakukan polisi, relawan, dan masyarakat menggunakan alat berat. Jika evakuasi manual butuh waktu lama, kata Kapolsek Kemalang AKP Suharto kepada Detik Jateng, siang. Dijelaskan Suharto, lokasi longsor itu merupakan alur sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Tebing yang longsor tingginya sekitar 75 meter di atas sungai. Dua truk itu tertimbun saat melintas di bawahnya. Suharto mengatakan, evakuasi truk dan sopir itu dilakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun pengerahan alat berat baru mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat kita lakukan evakuasi dan baru selesai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Total sekitar 4 jam baru bisa dilakukan, ujar Suharto. Menurut Suharto, Polsek dan instansi lain yang terkait sudah sering mengimbau masyarakat agar mewaspadai longsor. Kita sudah sering patroli, memberikan imbauan ke masyarakat. Tebing bisa rawan longsor, tapi kadang masyarakat belum memahami bahayanya, nekat berangkat jam 6 waktu Indonesia Barat, kata Suharto. Sebelumnya, Babin Kamtibmas Desa Balerante Ibtu Anton Prabowo menjelaskan dua truk tersebut sedang melintas di bawah tebing saat terjadi longsor. Material pasir dan batu menimpa truk yang sedang lewat. Yang meninggal dua orang, sopir truk semua, jelas Anton kepada Detik Jateng. Tebing Kaliworo setinggi 75 meter di lereng Gunung Merapi wilayah Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah longsor. Dua orang sopir truk tewas dalam insiden ini. Dua orang sopir truk yang menjadi korban longsoran masing-masing Sudarsono 43 dan Sularno 30, keduanya warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Kapolsek Kemalang AKP Suharto mengatakan, kronologi kejadian bermula ketika tiga rombongan truk hendak mengambil pasir di lokasi penambangan manual di alur Kaliworo. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba tebing Kaliworo setinggi 75 meter longsor dan menimpa rombongan truk yang tengah berjalan.